We meet again in English class with Ustazah Ria. Are you ready to study? Let's go! Today, we are going to learn about preposition. What is preposition? Nah, look at the picture on your right. Kalian lihat gambar-gambar yang ada di sebelah kanan kalian. Sekarang, apakah kalian sudah ingat apa itu preposition? Sekarang, perhatikan learning tips yang ada di sebelah kiri. Where's the kite? Where's the car? Where's the robot? Tiga pertanyaan tadi adalah menanyakan di mana letak benda. Dan jawaban yang kita gunakan untuk menjawab pertanyaan tadi adalah it's on the desk. It's in the desk. It's under the desk. Oke, kita lihat lagi gambar di sebelah kanan. Pada tulisan on, di situ ada gambar apel di atas kardus. Yang artinya on sama dengan di atas. Lalu ada tulisan in. Pada tulisan in, di situ terdapat gambar apel di dalam kardus. Artinya in sama dengan di dalam. Selanjutnya, pada tulisan under, ya, ada buah apel di bawah kardus. Artinya under sama dengan di bawah. Sampai di sini paham, anak-anak? Kalau sudah, kita coba lihat contoh berikutnya. Examples and illustrations. Look at the example one. Look at the picture, lalu kita baca pertanyaannya. Where is the apple? Sesuai dengan gambar, jawabannya adalah it's on the table. Buah apelnya ada di atas meja. Lanjut ke contoh selanjutnya. Sudah perhatikan gambar? Sekarang kita baca pertanyaannya. Where's the ruler? Sesuai gambar, jawabannya adalah it's in the bag. Sekarang kita perhatikan contoh yang kedua. Sudah perhatikan gambar? Sekarang kita baca pertanyaannya. Where's the ruler? It's in the bag. Karena penggarisnya ada di dalam tas. The last example. Sudah perhatikan gambar? Kita baca pertanyaannya ya. Where's the ball? It's under the table. Mudah kan? Nah, selanjutnya kita latihan. Jawab bersama-sama ya. Semuanya harus mengikuti ustazah. Nggak boleh malas membuka mulut. Karena ini membantu kalian untuk mengingat. Oke? The first picture, gambar pertama. Sudah diperhatikan? Yuk kita jawab bersama-sama. Pertanyaannya, the robots, bla bla bla, the box. Jawaban yang tepat adalah... That's right, under. Gambar selanjutnya. The robots, bla bla bla, the box. Ayo, diingat-ingat lagi. Oke, good. Jawabannya adalah the robots on the box. Karena robotnya ada di atas kardus. The last picture yang ada di sebelah kanan kalian. That's right, the robots in the box. Karena robotnya ada di dalam kotak atau di dalam kardus. Oke, alhamdulillah kalau sudah paham semua perbedaan antara in, on, dan under. Selanjutnya, nah, masih sama, masih preposition, tapi kita akan belajar kata yang lain. Kalau tadi kita sudah belajar on, in, dan under, sekarang kita akan belajar next to, behind, in front of, dan between. Oke, kalau masih bingung apa itu artinya, kita lihat gambar di sebelah kanan ya.
Next to itu sama dengan beside. Kalian bisa pilih salah satu. Artinya adalah di samping. Next to sama dengan beside. Kalian bisa pilih salah satu. Artinya adalah di samping. Where's the pencil? It's next to the book. Itu ada di sebelah buku atau di samping buku. Bisa juga kalian menggunakan beside. Where's the pencil? It's beside the book. Artinya sama. Selanjutnya, where's the pencil? It's behind the book. Di mana pensilnya? Pensilnya ada di belakang buku. Contoh yang terakhir. Where's the pencil? It's in front of the book. Karena pensilnya ada di depan buku. Selanjutnya, there are three examples. Ada tiga contoh. Kita lihat example one dulu ya. Sudah dilihat gambarnya seperti yang tadi. Kita lihat gambarnya, lalu kita jawab pertanyaannya. Where's the ball? It's next to the table. Karena bolanya ada di samping meja. The next example. Where's the bag? It's between the book and the ball. Jadi, between itu artinya ada di antara. Benda yang dicari ada di antara dua benda atau ada di tengah-tengah. Nah, di mana tasnya? Tasnya ada di tengah-tengah, di antara buku dan bola. Okay, next example. Where's the book? Di mana bukunya? It's in front of the bag. Bukunya ada di depan tas. Nah, sekarang coba kita jawab bersama-sama. Perhatikan gambar, lalu kita jawab pertanyaan yang ada di bawah. Okay? The first picture. Di situ ada tiga benda. Ada dua kardus dan satu robot. Robotnya ada di tengah. Nah, kira-kira kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik di gambar pertama apa ya? Okay, the robots between the boxes. Karena boxnya ada dua, jadi kita tambahi es. The robots between the boxes. Next picture. Next picture, gambar kedua. Where's the robot? The robots beside the box. Kalian bisa pakai beside atau apa tadi? Yeah, next to. The robots next to the box. And then the last picture. Where's the robot? The robots in front of the box. Robotnya ada di depan kardus. Sampai di sini sudah paham bagaimana penggunaan preposition? Okay, untuk mengecek, Ustazah mau mengecek pemahaman kalian, maka Ustazah sudah menyiapkan soal-soal latihan untuk dikerjakan. Sampai di sini video dari Ustazah. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Thank you.